Tim Satuan Brimob bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar mengamankan dua mobil mewah ilegal berasal dari Malaysia pada Selasa malam. Mobil mewah ilegal jenis Porsche Carrera 4 yang diamankan polisi ini diselundupkan dalam truk dengan mengelabui petugas menggunakan potongan ban luar di atas mobil tersebut. Berdasarkan dari penyelidikan sementara, diduga mobil mewah akan dikirim ke Jakarta dengan upah 60 juta rupiah. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Polisi Masudi mengatakan, saat ini polisi melakukan pencarian terhadap pemilik mobil mewah itu di Jakarta. Setengah 12 berhasil menemukan kendaraan truk Fuso yang diduga berisi dua kendaraan VW. Kendaraan ini, informasi ini didapat bahwa kendaraan ini diduga berasal dari luar, memanfaatkan izin lintas batas, kemudian ketemu di daerah Batu Layang. Kemudian dari Batu Layang itulah di mobil dinaikkan ke truk ini dengan tujuan setelah naik truk akan dibawa ke pelabuhan dan akan dibawa ke Jakarta. Untuk saat ini petugas mengamankan supir dan mobil mewah di Mako Polda Kalbar guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tim liputan The Tanjung Pura Times.com melaporkan.